males makan di luar, bro. Kita masak sendiri sama disambelin istriku tercinta ini. Wah, sambelnya enak. Singgari enak, nyambelin pinggirnya tong sampah. Jadi, bro, ini ada kikil, ada empalnya, daging, ada paru, bro. Wah, nah ini tuh, delok nih, brine. Ini disangrai, bro, sampai minyaknya keluar. Dan bumbunya tadi bumbu gak blenderan. Tadi bumbunya bumbu tak ulek. Bumbunya tak ulek, langsung dingenek no ini. Tuna lu, ikut dia nu. Digoreng ambil bumbunya ini sampai karamelize, yo. Sampai tinggal minyaknya aja. Mantep. Dan dimakan sedikit basah kok ini paling seneng. Mangane wis kok panas, sakone ket mateng, akhire diapetes munda. Mantep poli rek. Sos kandos kotos-kotos. Nanti betus. Wong lanang iku gak cukup ganteng, gak cukup gagah. Ya kudu iso masak. Ben opo? Masak dulu disaku ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya ganteng sama gagah, bro, tapi juga harus bisa masak, paling tidak bisa menggantikan ketika istrimu hamil atau melahirkan. Ngono. Ben opo? Ben gak gampang kecandol wong wedok liya. Ben gak gampang kecandol wong wedok liya. Ben gak gampang kecandol wong wedok liya. Bojone meteng lahirno. Oleh gak dimasakno akhire ana sing masakno ning njaba. Kan iki lho. Jos pol, bro. Mantap. Tak karu-karuan. Tak cicipi sih. Gak kalah mbek Surabayaan kok ngene bumbune. Iki, bro. Ngerti kon? Iki Wagyu Saikoro. Ambil si sapi Salim kena iki. Nah, ora nikmate ndak karu-karuan iki. Oh. Iki rek, yo. Aku carane masak ben empuk gak tak godhog sik. Dadi kondisine daging sweger iku langsung tak kukus. Tak kukus setengah jam dimenengno dilu dengan tidak dibuka, jadi tetap ditutup. Itu sekitar 10 menit. Setelah itu langsung ditokno, dikeluarkan, dipotong-potong, langsung dikasih bumbunya basah, disuangrai sampai kering, tambahin minyak, jadinya kayak gini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, grek. Wah. Mantep, bro. Dan saya enggak suka yang terlalu lembut. Jadi empuk tapi sih ono teksture. Kok ini, bro. Wah. Mantap. Dulu rek, kayak minyak iwa. Rasanya tambah enggak karu-karuan. Wah, wis pol-polan. Pol-polan enake. Mari mateng saiki wayahe kene mangan, bro. Sampai istri tercinta. Selamat pagi buat para pemakan segala ya. Di sini Babang makan di rumah. Ini masakan Babang ya. Mau antep rek pol piono kikil. Ada paru sama ada empal ini, bro.
Yuk, langsung kita makan. Ini saya sarapan pagi ya. Saya sudah cuci tangan tadi ya. Bismillah. Dan ini lalapannya, bro. Lalapannya pakai serai ya, serai muda. Oh, enak banget dan ini khasiatnya terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kempel-kempel ini, bos. Kempel-kempel. Langsung dituturno. Tuturno sambel. Wah. Coba ambil sambel isi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lalapan serai kira bisa dipangan di bagian putih ini tok, tapi enak banget, seger. Lanjut ini kawasan perdosaan duniawi ini, bro. Ini kolesterol ya, alhamdulillah pol, tapi ojo sering-sering. Tapi kebahagiaan ini gak bisa dibatasi dengan segala hal. Mending ya makan gak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Kita coba tanpa sambelnya dulu. Ya Allah. Sumpah aduh enak banget. Aku membuat bumbu. Bumbunya pas dan aku selalu tak banyakin di ketumbarnya. Soalnya kalau untuk baceman-baceman kayak gitu, baceman yang gak manis, kalau bumbu seperti ini namanya baceman rek, untuk ikan segala macam lauk. Ini aku lebih ke ketumbarnya paling banyak. Soalnya wah, enak banget nih ketumbarnya. Aku iso pasti goreng ambek bawang putih nih, wah. Langsung parunya, bro. Waduh, yo enak pol ta iki parue. Ayo pangan besko sambel. Mantap ini. Enak. Ini kira yang bikin kerasan makan di rumah ini. Enak banget, perfect. Wah, karu-karuan ini enak. Paru gue jos. Jos, Paul. Wah. Kupingnya sapi nih, bro. Krenyes. Enak. Mainkan pakai sambelnya. Mainkan pakai sambelnya. Langsung kasih nasinya. Enak banget. Istri saya itu saya nikahi karena dulu saya itu terkesan sama sambel dia. Meskipun dia gak bisa masak tapi nyambeli enak. Soalnya dia mesti andalani goreng tempe tahu sama sambel. Terima kasih ya sayangku ya. Buat kayak no air minum, air es. Mantap. Ini empale rek. Empale aku ambil yang bagian gisi. Gisi itu bagian kaki. Dan enak deh kayak ono krenyil-krenyil ya. Enak ya. Wah.
tekstur empal yang tidak membosankan gitu. Kali bagian sing enak. Iki sing ana putih-putih ini. Iki krenyil-krenyil ya. Iki enak banget. Gila. Seri, bro. Wah. Sewakar. Aku belajar mangan seri. Aku tekok dulu kebudayaan Thailand. Gimana Thailand, Vietnam. Seri ini gila apa, dek? Ternyata enak banget. Padha kaya mangan apa ya? Ya seru ya. Tapi enak. Kan pastinya sehat. Parune iki, Rek. Parune iki. Ah. Juara. Makan jeroan mantap, bro. Tapi kalau bisa jangan setiap hari. Efeknya gak baik. Paling gak ya 1 bulan 2 kali lah. Kalau dagingnya aman. Yang masalah itu yang daging sini ya. Tapi enak, Rek. Pol enak ya. Mana lah sekolah ini dengan aku. Mantap. Aduh, enggak ngiler, ya? Enggak ngiler. Kameramen, enggak ngiler. Karena masa salim ini ya dagingnya, karena masa kena ini salim ini ampun bos. Mantap si sapi, waduh si sapi yo langsung kawan ini oleh ta ini lah, waduh curahkan ini rek ini. Ya bagian hidung ya, bagian hidung sapi. Makan tetap jalan, bro. Makan enak, makan kenyang. Pulang dengan hati senyang, ya, senyang. Pulang dengan hati senang. Meskipun gak usah jalan-jalan, makan di rumah juga bisa. Yang terpenting sayangi istri dan anakmu. Dukung dia masak-masak panganan, masuk kasinan panganan. Iku nggak belajar. Itu untuk belajar supaya istrimu seneng masak. Istimu belajar masak ndak enak kak kamu makan kan ya otomatis dia malas belajar masak, bro. Oke, masih di aplikasi jajan. Ikuti terus makan-makan saya di seluruh daerah di Indonesia. Gila. Sambele. Jospol bagian hidung. Yuk sini. Abdi suka jajan. Wah.